Bunuh Mahfud! Ibunya Prof. Mahfud MD ya, yang tinggal di rumah ini ya, yang kemarin ketika ada demo ya, ibu saya kebetulan habis sholat. Nah, ibu ini saat ini usianya sudah 90 tahun dan di rumah ini memang hanya tinggal berdua plus ada dua perawat untuk ibu saya dan satu pembantu. Geng, setelah beberapa waktu lalu kita dikejutkan dan miris bisa dibilang akan adanya penggerudukan rumah dari Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, kini ada sebuah video lagi yang beredar diduga persekusi terhadap Ustadz Muzani atau Malim Mudo. Ustadz Muzani atau Malim Mudo adalah ketua PCNU Deli Serdang dan laporan secara hukum. Kita negara hidup di negara Indonesia. Hukum. Begini Pak, dan begini. Sekarang ini apa? Malam ini kita klarifikasi di Kapolsek. Kita akan lapor dulu Pak. Lapor dulu. Ini Mas, saya paham hukum. Ya kan, siapapun nggak bisa angkat saya untuk ke Polsek karena saya bukan pencuri yang langsung ambil HP orang atau apa segala macam. Saya bisa laporkan balik ini, ya. Saya bukan pencuri, saya bukan apa segala macam. Kalau mas-mas tidak senang dengan pernyataan saya, laporkan nanti pihak kepolisian yang jemput saya. Ya. Ya. Itu kalau berdasarkan hukum. Jadi saya tidak mau. Kalau berdasarkan barbar kayak gini, kan macam barbar. Benar Bu kemari ke desa. Ada Bapak permisi sama kepala desa. Ada permisi. Sudah. Sama saya kan. Sudah. Jadi bukan apa, kami terkejut. Guru kami mau diangkat. Sudah Pak. Kami bukan. Jadi gini ya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan. Artinya kalau memang dari pihak bapak-bapak ada pernyataan ataupun statement yang disampaikan Ustaz ini kurang berkenan, ya Ustaz ini siap untuk kalaupun misalnya pihak bapak-bapak mau melaporkan ke polisi. Siap dijemput. Ya, pihak polisi lah sebagai aparat penegak hukum. Udah jelas tadi dia bilang Ustaz, ya kita sesama Islam yang ribu. Iya. Orang-orang yang bukan Islam yang hasilkan kita. Dan dengarlah, sesama Islam kita ribut nggak malu kita. Alamat jelas. Iya. Nanti kalau macam abang tadi katanya berteman, ada yang polisi yang jemput, ada yang apa yang jemput. Malu juga. Kita punya hukum. Ini kan memang seperti itu. Mau bersuara apa saja. Orang Islam, orang Islam. Apa itu kejut? Menurut informasi terakhir, hal ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Dan laporan tersebut dibuat pada hari ini, tepatnya pukul 11:15 waktu setempat. Dan berikut ini gengs, ada dukungan juga dari pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikmah, Gus Rifkil Muslim, untuk Ustadz Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkil Muslim Siti. Dengan ini saya memberikan support dan dukungan penuh terhadap Ustadz Muzani atau Malim Mudo atas kejadian tadi malam yang mana beliau dipersekusi oleh sekelompok orang. Dengan ini saya menyatakan dukungan penuh kepada beliau dan dengan ini pula saya menyatakan bahwasanya tindakan persekusi tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Dan apabila memang ada kegiatan yang tidak cocok, tidak setuju, maka silakan diselesaikan secara hukum karena ini adalah negara hukum. Saja dari saya, tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.
Audio Jungle.